Selamat pagi teman-teman. Salam horas dari kami, Inong Esther Family. Pagi hari ini anak-anak sudah mulai aktif lagi sekolah. Dan saya ingin buat sarapan bagi anak-anak. Karena seminggu yang lalu sempat tuh anak-anak di kota kami Gunung Sindur, mereka dirumahkan gitu. Jadi mereka belajar online. Jadi sekarang mereka sudah mulai lagi tatap muka dengan protokol kesehatan dengan 50%. Jadi misalnya nih anak-anak tuh ada 40 dalam satu kelas. Jadi mereka dibagi dua begitu teman-teman. Nah sekarang saya ingin buat dua jenis sarapan. Nah kemarin kan saya pernah buat tahu isi. Nah saya mau buat nanti ada beberapa biji. Dan juga saya kemarin juga beli di tukang sayur pisang goreng. Nah saya juga mau buat pisang goreng ya teman-teman ya. Ikutin video kami. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video kami yang baru ya teman-teman ya. Yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Okay, kita eksekusi aja masakan kita ya teman-teman ya. Kita kasih air ya teman-teman ya. Saya hanya kasih tepung terigu dan juga garam. Nih teman-teman nih, saya mau dia tidak terlalu encer, tidak terlalu kental ya. Ini aja saya maunya. Punya teman-teman dengan bihun. Ini kemarin bihun sisa kita bikin isi tahu ya teman-teman ya. Saya taruh di dalam kulkas kemarin ini. Sama seperti video yang kemarin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum lihat video kami, dilihat di video sebelumnya dengan bihun tahu isi crispy ya teman-teman ya, dengan bihun goreng. Ini kita sudah panaskan minyak sayur
Kita tinggal celupkan seperti ini aja teman-teman. Kita langsung goreng. Adonan pisang goreng dengan tahunya sama ya teman-teman ya. Saya hanya buat tepung terigu segitiga tapi yang kiloan, dan juga garam. Udah itu aja. Kalau tahu teman-teman, kalau kita mau goreng tahu begini, sebelum kita isiin isiannya, kita peras dulu dia. Nah ini karena dia dari kulkas tadi, dari freezer, jadinya saya udah terlambat kan. Ini dianya banyak air. Satu, kalau dia kita nggak peras dulu airnya, dia akan bunyi keras seperti ini. Yang kedua, akan lama masaknya teman-teman, akan lama matangnya. Itu tips ya teman-teman ya, kalau kita ngegoreng tahu, kita peras dulu airnya sampai benar-benar dia tidak mengeluarkan air lagi. Kalau pisangnya ya seperti kebanyakan di Indonesia ya, kita potong langsung kita buat model seperti ini, kayak model kipas teman-teman. Kipas kipas, siapa yang butuh kipas? Kipas pisang goreng. Aduh teman-teman, lagi ingat di kampung saya dulu kalau pisang goreng ini, aduh enak sekali teman-teman, karena pisang di kampung saya itu di Sumatera enak pisangnya teman-teman, manis dia. Kita harus rajin teman-teman dia ngebalikin kalau dia banyak air kan. Dan biasanya ya begitulah, kalau tahu yang banyak kadar airnya dia cepet gosong kulitnya, dalamnya belum crispy gitu teman-teman. Thank you.
Nih teman-teman nih, tahu kita sudah matang ya teman-teman ya. Adek udah selesai pakai baju, tinggal kakak nih mandi. Udah. Adek salah seragam. Batik. Ayo ganti bajunya. Nah, ini seragamnya. Gak mulai sekali lagi. Girang banget. Pisang goreng kita sudah jadi teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Kakak lagi siap-siap. Ade lagi sarapan sama bapak. Ada sarapan teman-teman. Ada sarapannya enak. Ya teman-teman di luar nih ha. Cuacanya lagi mendung. Sarapan teman-teman. Tahunya enak teman-teman. Crispy teman-teman. Kita makan pisang gorengnya. Crispy teman-teman. Kakak lagi pakai sepatu. Suami saya mau udah selesai sarapan teman-teman.
dua hari hujan terus, cucian banyak penuh. Udah gelap lagi. Kayaknya mau datang hujan lagi, teman-teman. Nanti siangnya pasti bakalan hujan. Kakak sarapan. Ya, sarapan kakak. Adik udah selesai sarapan, teman-teman. Nah, yang terakhir tahunya kakak makan. Bersih tahunya. Tinggal goreng pisang, teman-teman. Aduh, kalau di jalan raya ini, teman-teman, kendaraan yang lewat, maklumlah teman-teman ya. Udah turun lagi gerimis, teman-teman. Wah. Kakak masih mau goreng pisang. Kita bagi dua ya, Mak. Apaan yang dibagi dua? Gorengannya. Eh, saya nak buron. Udah dimakan pun gorengan tahunya tiga, masih mau lagi bagi dua pisang goreng. Tuh, teman-teman nih. Ini gerimisnya lumayan deras deh, teman-teman tuh. Ya. Bagus nggak sih? Bagus, Mam. Kamu juga coba-coba. Tolong dong, Kak. Kok jadi pakai? Udah. Ya itu ya, Bapak. Bapak pakai jas hujan. Coba beli. Suami saya perutnya mulus, teman-teman. Jadi anak-anak nunggu. Yuk, Bunda. Anak-anak bosan nunggu bapaknya. Oh my God, ya apa ini? Udah terlambat atau belum ya? Jam 8 kurang. Ayo naik, Kak. Udah naik. Dah. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita, sampai ketemu di next video. Bye.
pulang ke rumah. Gerimis teman-teman. Oke teman-teman ya. Mau kemana Bu? Iya dah. Iya Bu.